SMK bisa, SMK hebat. Anak-anak, deadline untuk editing sampai jam 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMK dimanapun berada. Berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran memilih dan memakai hardware dan software untuk multimedia. Multimedia diciptakan dengan dukungan dari berbagai sistem yang menjadi satu kesatuan. Sistem pendukung tersebut dibagi menjadi dua golongan besar yang berpengaruh terhadap terciptanya multimedia. Kedua sistem tersebut adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware dan perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan, sudah menjadi padu dalam satu kesatuan. Apabila hardware tidak dipadukan dengan software, maka hardware tersebut tidak akan berfungsi apa-apa. Begitu pula dengan software, tidak akan berguna apabila tidak ada alat peraga atau hardware. Dengan landasan dukungan kedua sistem tersebut, maka kita perlu tahu apa saja yang menjadi pendukung proses multimedia. Berikut adalah hardware dan software untuk proses sajian multimedia. Gimana editingnya? Aman? Perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk penyajian multimedia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama perangkat masukan atau disebut input device. Pertama, mouse. Mouse adalah alat input atau pointing device yang mudah untuk dipakai pengguna komputer. Dalam multimedia, selain digunakan untuk melakukan perintah, mouse biasanya juga digunakan sebagai alat bantu untuk menggambar pada komputer. Kedua, keyboard. Keyboard adalah bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan teks, karakter, dan perintah lainnya ke dalam komputer atau perangkat serupa. Dalam multimedia, keyboard biasanya juga berfungsi untuk melakukan perintah-perintah khusus dengan menekan tombol-tombol tertentu. Bagian kedua, perangkat keluaran atau disebut output device. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat keras untuk menampilkan atau menayangkan hasil pemrosesan komputer. Monitor yang terdiri atas piksel ini memungkinkan untuk memantulkan gambar pada layar. Piksel dapat tersusun dari 4 kombinasi kolom dan baris pada layar monitor yang disebut juga dengan resolusi. Selain resolusi monitor, jarak antara piksel yang disebut dot pitch juga mempengaruhi kehalusan gambar yang ditampilkan. Semakin kecil atau rapat jaraknya, maka semakin halus pula gambar yang ditampilkan. Pada pembuatan sajian multimedia, baiknya digunakan monitor yang mempunyai jarak dot pitch 0,28 mm. Kedua, headphone. Headphone adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses CPU berupa suara atau audio. Headphone akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer. Dalam multimedia, headphone hanya bisa dipakai untuk perorangan saja jika ingin mendengarkan secara detail suatu suara. Ketiga, speaker. Sama seperti headphone, speaker juga berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio. Bedanya, headphone digunakan langsung di telinga pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan suara yang bisa didengar orang secara bersama-sama. 4. Printer. Printer merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya adalah mencetak hasil pemrosesan di komputer. Dalam multimedia, biasanya printer digunakan untuk mencetak naskah, mencetak storyboard, mencetak foto, mencetak gambar desain seperti stiker, logo, poster, panduk, dan lainnya. 5. LCD proyektor. LCD proyektor merupakan salah satu jenis proyektor yang biasa digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar. Untuk menampilkan video atau gambar, LCD proyektor mengirimkan cahaya dari lampu halide logam, lalu diteruskan ke dalam prisma di mana cahaya akan menyebar ke permukaan.
Bagian ketiga, perangkat proses atau disebut proses device. Pertama, CPU. CPU adalah perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi atau perintah yang diprogramkan. Dalam multimedia, tentu saja membutuhkan CPU untuk memproses semua perintah yang telah dimasukkan. Bagian keempat, perangkat penyimpanan atau storage device. Pertama, USB flash drive atau flash disk. USB flash drive adalah alat untuk menyimpan data dengan bentuk dan ukuran yang mini. Kedua, hard disk internal. Hard disk internal merupakan perangkat keras untuk menyimpan data pemrosesan yang terletak di dalam CPU. Ketiga, hard disk eksternal. Hard disk eksternal juga merupakan perangkat keras untuk menyimpan data, tetapi tidak di dalam CPU, melainkan hampir sama dengan flash disk yang harus dihubungkan dari luar komputer, namun memiliki ukuran fisik lebih besar dan ukuran penyimpanan data yang besar juga. 4. DVD atau Digital Versatile Disk. DVD adalah perangkat untuk menyimpan data dalam ukuran penyimpanan kecil dibanding dengan hard disk dan flash disk. 5. Multimedia Card. Multimedia Card atau disingkat MMC adalah kartu standar memori yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti foto dan lainnya. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk sajian multimedia. Ada banyak sekali perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses sajian multimedia. Dalam video ini, akan diperkenalkan 4 software yang sering digunakan untuk sajian multimedia, berupa software untuk menyunting atau mengedit video dan audio, mengedit foto atau gambar, dan membuat desain. Pertama, Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah sebuah software untuk menyunting atau mengedit video. Adobe Premiere Pro juga merupakan program pengolah video pilihan bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan pembuatan film dan pertelevisian. Adobe Premiere Pro memiliki sekitar 45 efek video dan 12 efek audio yang bisa untuk mengubah pola tampilan dan menganimasikan klip video serta audio. Di samping itu, Adobe Premiere Pro juga memiliki sekitar 30 macam transisi, sehingga peralihan antara klip video satu ke klip video selanjutnya lebih dinamis. Kedua, Adobe Audition. Adobe Audition adalah multi-track digital audio recording, editor, dan mixer yang sudah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan suara. Dengan Adobe Audition, kita dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi satu track, dan menyimpan dalam berbagai format. Ketiga, Adobe Photoshop. Photoshop merupakan perangkat lunak khusus untuk mengedit atau mengkoreksi hasil foto atau gambar dan membuat atau menambah efek pada foto atau gambar. Ada banyak sekali fitur dalam Photoshop, diantaranya adalah menyatukan foto, mengatur kecerahan, memotong foto, mengubah ukuran foto, memberikan efek pada foto atau gambar, mengubah saturasi warna, dan lainnya. Keempat, Corel Draw. Corel Draw adalah sebuah software editing grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Corel Draw biasanya digunakan untuk membuat desain logo, brosur, poster, stiker, undangan, sampul buku, dan lainnya. Oke, Afi, editingnya sudah cukup. Tinggal rendering ya. Demikianlah rangkaian video pembelajaran
memilih dan memakai hardware dan software untuk multimedia. Semoga bermanfaat bagi semua siswa SMK dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.